Tadi pagi ke pasar, dapat singkong. Ini singkong mau tak parut ya, malam ini tak parut, besok baru aku masak. Tadi beli 100 NT, di sana masih ada 2. 5 biji 100 NT. Alhamdulillah ketemu singkong. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Balik lagi karo saya, Yayu Ciayu. Kemarin aku beli singkong. Hari ini aku mau masak singkong ini ya. Singkong ini udah aku parut kemarin. Kira-kira 3 biji. Itu masih ada 2 biji. Nanti kita parut. Udah diparut nanti kita masak. Ini mau aku masak menjadi 3 aneka macam ya. Mari kita ikuti. Assalamualaikum. Aku masak meneh, masak singkong. Hari ini resep menunya singkong. Lama banget gak makan singkong. Kalau mau memasuki musim dingin itu singkong baru keluar ya. Ini ya, aku ngambil sebagian. Aku karena nggak punya vanili, mau aku kasih kayu manis, garam, sama perasa pandan. Nah, ini yang manis ya. Bawahnya itu rasa pandan, atasnya gula merah. Majikan aku udah nyobain ya, katanya enak manis. Dia mau apa-apa mau, alhamdulillah. Ini jika dia juga udah nyobain satu, katanya enak. Ini emplek-emplek ala kampung ya, singkong parut. Aku kasih merica bubuk, bawang merah, bawang putih, siau ikan, teri kecil, teri medan, garam, micin. Nanti aku cien-cien, aku goreng pakai sedikit minyak, pakai teflon. Ini resep kesukaan mbokku zaman dahulu kala ya, zaman aku neng deso. Aku tambahkan 1 telur ya. Tambahin 1 telur. Ini udah telurnya ya. Itu aku gorengnya pakai sedikit minyak.
Nah, ini bentar lagi mateng ya, kira-kira kayak gini. Ini dia ya, alhamdulillah enak karena udah lama nggak makan. Ini juga makanan langka ya, singkong. Ini dia, kita ambil satu iris. Warnanya hijau sama coklat. Karena lama nggak makan. Saya enak banget. Lalu ini yang digoreng tadi. Cobain satu ya. Kenapa muka saya berminyak? Karena ini mendekati musim dingin. Ini kulit saya kering, aku kasih vaselin. Jadinya kayak gini. Terima kasih ya udah nonton. Ini dia ya, alhamdulillah enak. Karena udah lama nggak makan. Ini juga makanan langka ya, singkong. Sambal bawang, dikasih tomat buah.